Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayang kita, channel Wasilatuna Media Berbagi Ilmu. Sahabat Wasilatuna, di sini kita akan mempelajari bagaimana menginstal font Arabic atau font Arab pada Microsoft Word kita. Kita lihat pada layar monitor ada beberapa font Arab, tetapi kebutuhan dari kita terkadang kurang memenuhi atau butuh penambahan, butuh seni tulisan yang lebih banyak. Baik, untuk itu harus kita tambah font tersebut. Syarat untuk memasukkan font, tentu syaratnya harus mempunyai font yang sudah ada di laptop kita, font Arab, sehingga kita bisa langsung menginstal. Bagi teman-teman, bagi sahabat yang belum mempunyai font Arab, maka tinggal buka saja di Google Chrome, kita ketik, Anda ketik Wasilatuna, double I, Latuna, blogspot, ya. Anda akan diarahkan kepada blog Wasilatuna. Kalau sudah ketemu, ini ada tulisan Arabnya di atas, klik saja. Kita sambil menunggu akan tampil beranda Wasilatuna. Di sebelah kiri kanan atas itu ada tulisan download font Arab. Nah, download font Arab, silakan di download. Klik, maka kita akan diarahkan pada Google Drive. Di sini ada dua cara mendownload. Anda bisa langsung klik di tengah sini atau di atas, sama saja. Kita pilih salah satu, klik, kita menunggu. Di pojok kiri itu ada laporan pendownloadan. Langsung saja kita buka folder yang ada di yang sudah di-download. Kita tampilkan dalam folder. Kita lihat ini adalah tempat penyimpanan pendownloadan tadi. Baik, para sahabat, font Arabic atau font Arab ini ada pada program WinRAR. Maka kita keluarkan dulu dari program ini dengan cara klik kanan, kemudian extract here. Dia akan dikeluarkan dari program WinRAR dan ada di font tersendiri dengan nama yang sama. Baik, kita klik dua kali. Ini ada beberapa font, walaupun tidak banyak, ini adalah lumayan dan insya Allah sudah cukup bagi kita. Kalau kita mau menginstal satu-satu, tinggal kita klik, umpamanya di sini kita klik atas, ya, satu, di sini langsung muncul install. Klik install, maka akan ada proses penginstalan huruf. Nah, tetapi di sini karena banyak akan membutuhkan waktu lama, caranya adalah blok semua, kemudian klik kanan, kemudian install. Baik, nah, di sini kalau ada install font kemudian laporannya begini, adalah kita sudah menginstal font yang sama, kemudian kita ditanya do you want to replace it, kita replace karena tadi kita sudah menginstal yang paling atas. Di sini ada dua, karena saya sudah menginstal dua font yang sama dari folder ini, kita yes saja. Masih ada, mohon maaf, berarti ini masih banyak. Nah, ada 41 font, tetapi tadi ada yang kembar di dalamnya, ada beberapa. Untuk melihat hasilnya apakah sudah ada, kita coba dulu. Kita lihat di sini. Di sini ada berapa font yang sudah masuk. Ada decotype nasakh, di model nasakh. Kemudian ada ini yang sudah kita install tadi. Baik, kalaupun nanti belum muncul, maka saran saya dikeluarkan dulu program Microsoft Word-nya, kemudian ditampilkan lagi.
insya Allah akan muncul seperti yang sudah kita install. Baik, terima kasih. Klik like and share agar video ini bermanfaat untuk orang lain dan beri komentar di bawahnya atas video tutorial ini. Jangan sungkan untuk memberikan atau membuat pertanyaan, permintaan, pembelajaran, penataan terkait teks Arab. Dan jangan lupa bagi yang belum share, silakan share, nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru kami. Terima kasih, selamat berjumpa sahabat Wasilatuna. Wasilatuna, media berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.